Nah, aman bos. Lihatlah keberhasilan subur gimana terampat abad pro di alam semesta ini cuy. Gak ada lawan bang. Emang gak ada lawan bang. Kek! Tapi ini susahnya minta ampun. Kenapa sih kalian itu merekomendasikan game kayak Kutil Jenglot ini anjim lah. Ini ada lagi bang Polybridge 2 bang, Polybridge 2 bang. Pala bapak kau naik angkot gak bayar. Ntar dulu. Represeng dulu otak. Tuh kan patah lagi. Aduh. Aman gak? Aman bos. Melengkung kayak ulat bukan gitu dong. Kena masih dong. Geblek ini asli cuy, game ini susah banget loh. Jadi kali ini kita harus bikin jembatan silang yang A ini harus ke A sini dan ini balik lagi C, begitupun sama, tapi di sini ada kapal kayak bangke gede kali. Kayak dosa gue. Oke, jadi kita bikin dulu jalannya di sini cuy. Santuy, santuy, santuy. Oke, pas 6 ya. Soalnya tuh 6 doang dikasih, bangke kan gak masuk akal gitu loh. Pelit amat gitu loh pemerintah Wakanda ini cuy ya. Bentar, ini kayaknya kayak gini dulu ya. Ini bakal kita putar-putar lagi nih cuy. Bangke lah, ini lumayan ribet nih jembatannya nih. Sabar ya. Tapi gue gak tahu nih berhasil apa kagak nih. Namanya juga coba-coba kan bangke gitu loh. Kalau mau berhasil langsung mah pakai dukun loh, pakai dukun bangke. Kayak gini dulu ya. Yang jelas nanti ini yang bakal muter dia di tengah gitu loh. Ini yang ini nih. Sabar dulu, kalian bisa gak sih sabar? Ngapa? Mau kaya itu harus sabar gitu loh. Kayak gini, kayak gini. Kayaknya gak. Ini bakal kita hapus lagi sih coy. Tapi ini perumpamaan saja dulu kawan. Kita coba. Nah, intinya kayak begini coy. Habis itu dia harus balik. Nah, kita harus putar langsung nih hidroliknya ke atas ya, biar dia bisa lewat, baru kapalnya lewat. Di situ balik lagi itu. Kayak gitu aja terus sampai Agus dapat jodoh. Gak laku emang Agus itu cuy. Oke, bentar ya. Kita pikir-pikir dulu nih. Dan kita tinggiin aja dulu coy. Tinggiin saja dulu coy. Tinggiin saja dulu coy. Tinggiin saja dulu coy. Udah 9000 nih. Kayaknya enggak deh. Soalnya ini kasih hidrolik aja kali ya. Bentar, set. Di situ ke sini. Set gitu loh, coba. Kita buka di sini. Kita coba. Berhasil nggak kira-kira coy? Geblek malah dilepas. Satu-satu tetap aja loh. Aduh, belum terbuka di sini bangke. Kita buka dulu di sini berarti nah. Oh, ini jangan. Ntar aja dulu. Itu aja dulu. Kita pelan-pelan satu-satu gitu loh, boy. Ah, geblek. Malah itu. Ya, kita coba dulu. Bukan. Mulai-mulai aneh nih. Oh iya, pakai tali aja cuy. Nah, geblek tetap gak bisa kintul. Kayak gue ganti dulu ya. Gagal mulu, gagal mulu, gagal mulu. Gak worth it di situ boy. Kayaknya kita bikin ini aja lagi di bawah sini nah. Buat si hidroliknya. Jadi ini nurunin, terus di sini kita bikin juga. Di sini gua buka juga. Oke, kita lihat dulu yang satu-satu. Aman ya. Di situ hidroliknya satu kita kasih ke bawah sini, terlalu pendek, ke atas aja dah. Pendekan cuy kalau di bawah. Udah kita coba dulu nah. Gua nih harus mencoba terus cuy. Geblek kan tolil memang. Ada akhlak ini game. Suntul yuk. Oke, ini bakal gue bereskan dulu cuy ya. Kayaknya di sini kita bakal kasih hidrolik dulu cuy. Ntar hidroliknya ini biar mendorong gitu loh. Mendorong sudah nih, mendorong. Habis itu kita atur lagi di sini. Ini diam diam kan ngangkat nih. Ini diam diam. Berarti yang kerja nih doang nih, iya kan? Coba. Tapi bentar. Tadi masalahnya yang ini nggak nyampe ini, nggak rapi gimana ya? Ya nggak nyampe aja gitu loh cuy. Pas ke atasnya nih, coba lihat nih. Aduh, jangan dulu kintul. Yang ini gak usah aktif dulu, ntar aja. Nah, kayak gini. Coba lihat. Dia nggak pas ke sini nih cuy. Gue mau pasin ke sini nih, gimana caranya ya? Bentar.
ke sini kali ya. Jadi kita coba. Nih, sampai dia ada masuk gitu loh. Ah, itu enggak bisa cuy kalau kayak begini. Enggak bisa. Pokoknya kita harus memasukkan ini dulu nih ke sini. Kayaknya ini kita ganti ini aja deh cuy. Ganti besi. Nah, udah ya. Coba lihat. Dia bakal ke sini nih. Nih, intinya nyatu. Nah, itu nyatu juga. Nah, aman puy kalau udah begitu tuh. Nah, tinggal memikirkan yang itu aja lagi tuh. Oke, udah nyatu yang jelas ya. Udah sekelar, kita menyatukan itu. Lalu kita memikirkan ini lagi nih, bangke. Ini rencana gua hidupin yang ini biar mendorong. Yang ini kayak gini, berarti ini sama dong. Kita matiin, matiin, matiin. Ya, kita sampai F dulu. Pelan-pelan lah bangke, pusing pala gua nah. Kerjain kayak begini, kayak kuntil jenglot nih. Hari-hari bikin jembatan, korupsinya dikit gitu loh. Kapan kayaknya gua? Lah, kok gak kebuka lagi kuntil. Oh ini dua. Ya kan, let's go. Joy sudah. Nah, situ dia akan membuka. Pala kau gua buka sini nah, simpak apalagi sih. Kita ganti ini, bos. Sama ini, bos. Biar lebih kuat aja itu, bos. 25.000 ada 10.000 dolar yang bisa kita korupsi nih, boy. Man, gak patah lagi tuh. Makan tuh patah. Nah. Lebih tinggi kan, boy? Lihat kan? Lebih tinggi tentu saja dong. Itulah kehebatan super game. Main teramat-amat bro di alam semesta ini cuy-cuy. Kayak gak ada lawan bangke. Siapa yang mau lawan super game? Tuh! Aman boy. Mau segede apa? Segede dosa lu. Hah? Oh iya, masih gagal nih cuy. Terakhiran-terakhiran belum kita atur di sini. Yang terakhir ini yang kita hidupi. Yang mana aja nih? Oke, ini kita matikan dulu cuy. Satu-satu ya. Tes lagi, gerak cepat aja, kita gerak cepat aja kawan, gerak cepat aja. Kita mau lihat kesalahannya lagi nih coy, kita mau melihat kesalahannya lagi. Oke, berarti yang ini kita matikan saja kintul. Nah, coba lagi, let's go. Kita harus mencoba-coba terus kayak gitu cuy. Lu kalau main game ini pasti pusing. Nih, gue duduk potong kuping Agus. Kalau gue bohong. Aman gak nih cuy? Wah, patah ya. Oke, sekarang kita akali dengan cara tambah ini dong. Aman. Let's go. Gue tambahin tuh, masa masih patah ya kan? Kalau masih patah, potong kuping Rizky. Jangan kuping gua bangke, gimana gua dengernya ntar. Nah, semoga gak patah di sini nih cuy. Soalnya ini agak-agak berat nih, terlalu tegak gini gitu loh, terlalu tegang ya kan, terlalu waduh di tengah lagi anjim. Nggak apa-apa ya, masih ada sekitar 8.000 dolar yang bisa kita korupsi. Bodoh amat, mungkin kita kaya. Nah, aman bos. Lihatlah keberhasilan subur giman teramat-amat pro di alam semesta ini cuy. Nggak ada lawan, emang nggak ada lawan bang kek. Tapi ini susahnya minta ampun. Kenapa sih kalian itu merekomendasikan game kayak kutil jenglot ini, anjim lah. Ini ada lagi bang Polybridge 2, bang Polybridge 2 bang. Pala bapak kau naik angkot gak bayar, ntar dulu. Represeng dulu otak, bukan patah lagi. Anjim lah, gue niat mau menghemat dana 7.000 dolar doang anjir. Gimana mau cepat kaya gitu loh. Belum ngasih nasi padang nih ke mereka-mereka nih kan. Makannya brutal bos. Jangan patah lagi dong, please dong. Capek gue nah, capek hati, capek pikiran, simpak piraun. Jangan patah ya, please. Jangan patah, nah ise. Yoi balik. Habis itu putar lagi ke bawah. Masukkan sayang. Masukkan sayang, cerat. Balik, woi Rizky. Nah mantap. Mobil Rizky udah balik dan lihatlah. Selesai. Ada 7.000 dolar yang bisa kita korupsi. Ini lumayan gede nih cuy korupsi kita nih ya. Tapi lebih gedean pejabat pajak sih. Katanya lari ke Singapura ya. Udah kayak gayus saja ya kan.
Gak apa-apa, mending kita korupsi halal ini aja cuy. Korupsi halal dari mana kuntil? Ini apalagi ada pesawat, ada kapal, ada semua. Anjir, anjir. Nih A1 balik-balik doang nih cuy. Balik doang sebenarnya. Ntar ya gue mikir, kayaknya ini tinggal kayak begini aja sih boy. Kita mainkan hidrolik aja lagi nih. Tapi hidroliknya kayak gimana? Mikir dulu gue ya. Nih hidroliknya harus arah ke bawah bangke. Oke, kita garis aja dulu dengan cara normal people. Udah bikin jalan cukup lagi, pas-pasan lagi bangke lah. Ini kayaknya kita harus ke bawah aja cuy. Soalnya kalau ke atas ini tidak memungkinkan. Nah, sudah. Habis itu kita coba di sini, kita potong dulu. Kita buka. Di situ kita bikin di sini, coy. Gak bisa gitu dong. Agak ke belakang kayak gini lah. Oke, kita copy saja. Jadi ini nanti bakal yang menarik hidroliknya gitu loh, coy. Niat gua sih ya. Oke. Hidrolik. Wah, over budget anjir. Gimana ini, coy? Kan gak bisa kintul kalau kayak begini ceritanya. Ini jembatan macam apa lagi, bangke? Terlalu ekstrim. Atas aja, coy. Oke, sama udah. Coba. Gak bisa loh. Oke, di sini bakal gua kasih. Ntar, satu-satu dulu gua hapus, gua kasih hidrolik aja cuy. Di situ bingung nih gua nih, bentar. Ini kayaknya gak usah dah, terlalu berat bangke. Ini kita di sini aja langsung. Nah. Jadi niatnya nih bakal gua hidrolikin ke bawah semua. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Lupa lagi satu lagi nih. Duh, aman gak? Aman bos. Aduh, melengkung kayak ulat, bukan gitu dong. Kena masih dong, geblek ini. Ini asli cuy, game ini susah banget loh. Oke, ini kita coba kesiniin aja cuy. Yang ini juga ke sini ya. Ke sini pokoknya nih. Kita ratakan dulu ke sini-sini. Nah, jadi niatnya short semua gitu loh. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Niat gua coba. Aman deh boy. Aman sekali boy. Ada sekitar 7.000 dolar yang bisa kita korupsi. Nah, itu dia yang saya mau. Tapi ini ada di tengah nih. Aman gak ya? Aman bos. Berhasil eksperimen subur gimana, teramat-amat bro di alam semesta ini cucu. Tinggal balik sat. Sebentar lagi akan tamat. Anjay, goreng jay. Ini berapa lagi nih coy? 79. Bentar, gue cek dulu dah. 79. Wah, sisa sedikit lagi. Bayangkan menamatkan Poly Bridge. Pasti gak ada yang mampu kan? Pasti level 9 doang kan? Keraja dek. Lihat abang boy ini dek. Yang A finishnya di sini, yang B finishnya di sini, yang C finishnya di sini, yang D finishnya di sini. Ribet amat asli. Hidroliknya gak ada lagi anjing. Oke, yang pertama kita satu-satu dulu coy ya. Kita pikirkan yang A dulu nih. Ini gak ada batas sih, nyaman, enak aja coy ya. Yang A ini harus ke sini. Berarti kita bikin kayak begini aja coy. Ini mirip-mirip kayak kemarin, cuman ini lebih susah aja gitu loh. Ya tahu sendirilah, Poly Bridge ini kan kayak game dajal gitu. Asal lo tahu, game dajal ini cuy. Di situ kita kasih ini dulu semua. Ini juga sama. Pokoknya full besi. Bodo amat. Nah, yang di sini kayak gini. Ntar kita tes dulu nah. Ntar ini kita ngetes dulu cuy ya. Coba. Aman gak kayak begitu? Wah, geblek lah. Kita
ketinggian kayak begini. Oke, yang pertama aman dulu nah. Anjir, anjir. Game haram asli ini, coy. Kami coba-coba dulu, bos. Nah, udah berhasil, tinggal memikirkan yang B lagi nih, coy. Kayaknya sudah berhasil yang itu. Yaudah, kita hapus dulu ini. Yang penting ini berhasil dulu. Gak bisa di otak-atik nih, ya. Otak-atik, abis! Sementara dulu lah. Aman. Nah, ini. Ah, kenapa masuk situ juga, geblek? Yaudah nih, gue sekalian aja dah, jangan satu-satu kayak gini dah. Pusing pala gue, soalnya nih bakal dihancur lagi juga, cuy. Kalau gue pikir-pikir ya, karena kita bakal menjalankan yang di bawah nih juga, terhalang dong dia untuk naik ke atas, ya kan? Yaudah, kita bikin di bawahnya dulu. Woi. Oke. Tetap nggak bisa bangke lah. Baru dua, baru satu loh bisa. Duanya hampir berhasil nih. Coba. Yoi, yang C lagi, yang C ini yang bikin pening pala. Ayo, nah berhasil. Aduh kurang cuy. Jadi di sini bakal gue bikin kayak begini cuy. Dia nabrak ini. Wah over budget anjing. Belum lagi bikin ininya cuy. Oke, satu. Dua. Apakah ini worth it, kawan? Tapi masih over budget nih. Ntar kita kurangin. Wah, gak bisa cuy. Oke. Aduh, per budgetnya 5.000 lagi. Gimana gua nguranginnya ini? Apa yang gua kurangin? Simpak. Pusing juga pala aing kayak gini nih. Nah, kayak gini berhasil sih, boy. Pala bapak kau berhasil. Anjir, anjir. Gini aja dah. Gua ini sumpah, sumpah, bener-bener sumpah, bener-bener stuck. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Pusing banget kepala gua. Ini record gua udah mau 2 jam lebih. Buang-buang waktu gua masih banyak kerjaan yang lain. Kita coba lagi nih. Kalau gak berhasil, gua kan udah berhasil bintang 2 tuh. Dan ini bener-bener stuck gua, gak bisa lagi bintang 3. Gua nyerah. Daripada gua kena mental main game ini, anjir, anjir. Ini mental dihantamnya coba ya. Waktu, semua. Hanya demi harga diri yang gua ucapkan. Dah, goblok. Asli gamenya. Ini kan udah berhasil tuh bintang 2 gua tuh. Coba lihat. Tuh bintang 2 kan. Yang ini kan. Yang ini nih. Nih bintang 2 kan. Jadi kita next aja langsung nanti. Nanti di akhir-akhir mungkin bakal gua benerin ya. Janji. Janji.
Oke, yang penting udah bintang 2 tuh, berhasil tadi tuh. Lu mau lihat rekaman gua, ha? Mau lihat? Nih, gua liatin. Tuh ya, gua foto ya langsung ya. Lihat menit yang merah. Yang merah coba dilihat, yang merah dilihat. Itu hampir 2 jam. Ini satu level nih doang. Ini yang level ini sama level ini gua pisah tadi. Asal lu tahu. Ya udah, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the studio. Jangan tersinggung dengan kata-kata gua karena sifatnya bercandaan saja. Thanks for watching and see you in the studio. Bye.